alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama toples, setelah itu gelas takar atau gayung takar, air teh, minyak goreng, lalu bahan-bahan pengisinya, plastisin, batu koral atau kerikil, dan juga kancing baju berwarna putih. Selain itu, kita juga membutuhkan kertas label dan juga ballpoint atau pensil. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita isi sebanyak 200 ml minyak goreng. Kita tuangkan minyak goreng pada gelas takar. Nah, setelah kita tuangkan ke dalam gelas takar, lalu kita masukkan ke dalam toples atau gelas kaca. Nah, kemudian kita siapkan kurang lebih 150 ml air teh. Kita ukur menggunakan gelas takar, lalu kita masukkan ke dalam toples. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita membuat isian dari komponen darah. Yaitu yang pertama, kita akan membuat eritrosit atau sel darah merah dari plastisin. Kita membuat bulatan-bulatan kecil seperti ini. Lalu kita tusuk menggunakan ujung dari pensil atau ballpoint sehingga membentuk cekungan. Nah, inilah karakteristik dari sel darah merah. Nah, sedangkan kancing baju berperan sebagai sel darah putih. Dan kerikil atau batu koral berfungsi sebagai trombosit atau keping darah. Nah, ini contohnya. Nah, setelah selesai, kita masukkan satu persatu komponen-komponen darah ke dalam toples. Mulai dari eritrosit, seperti ini. Ya, kemudian, sel darah putih, ya, atau leukosit yang diwakili oleh kancing baju berwarna putih. Dan yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan semua. Lalu kita tutup toplesnya, lalu kita kocok. Ya, kita kocok secara cepat. Nah, nanti kita akan melihat dua lapisan yang berbeda. Kita diamkan sesaat. Nah, terbentuk dua lapis ya. Lapis yang di atas yang berwarna kekuningan ini adalah lapisan minyak. Dan yang di bawah adalah lapisan air teh. Ya. Nah, lapisan minyak yang ada di atas itu nanti berfungsi sebagai plasma darah. Sedangkan yang di bawah, lapisan air teh, itu terdiri dari komponen-komponen darah yang padat. Setelah itu, kita beri label untuk bagian-bagian komponen darah. Nah, langkah terakhir, kita bisa melihat bagian-bagiannya seperti ini. Ada plasma darah, ada sel darah putih diwakili oleh kancing baju, ada trombosit keping darah yang diwakili oleh kerikil, dan juga sel darah merah yang diwakili oleh plastisin berwarna merah. Nah, ini penampakannya. Ada sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah, plasma darah. Ya. Dan ini cairan darahnya. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah komponen-komponen dari darah kalian.
jadi deh.